Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi lur nang channel Kusuma Rahayu bareng si Cah Deso. Nang video kali ini Cah Deso lagi berada di kebun durian untuk mengeksplor musim panen durian pada kesempatan panen tahun ini. Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus video ini sampai habis ya. Dan bagi yang baru kunjung dengan channel kami, jangan lupa tekan tanda like dan juga subscribe ya pada video ini sebagai tanda support kalian kepada channel kami, karena di sini kami masih banyak memberikan informasi-informasi yang lain seputar kegiatan harian kami. Dan untuk berlangganan video terbaru dari kami, silakan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru saat kami upload video yang baru. Buai benar-benar mantap, pating gradul. Saking akeh ngasih ana sing meledos dahane. Kakehon. Sehingga dahannya patah. Ye, rumputnya lagi potong bersih nak, dan supaya konek durennya mateng gampang golek kumpul nak, gampang golek ori. Mergane lokasinya is bersih. Jenis duren ye biasanya disebut dengan nama duren susu karena rasanya yang sangat-sangat manis. Siki wayahe kita nipor duren, kita ngumpul duren. Durene wis pating gempiling dari nitori tok. Oke. Nitor duren.
Dia adalah sebagian kecil kang hasil berburu kita hari ini. Lumayan oleh akehlah buru durian untuk kali ini. Kie hasilnya campuran lur, ana jenis durian kampung, jenis durian susuk, jenis durian montong, jenis 93, jenis 186, lan lia-liane. Masih banyak jenis-jenis durian sing anak. Ini adalah sebagian kecil dari panen kita untuk kali ini. Jalur pator.